Shalom semua pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat berbahagia hari ini boleh berjumpa kembali dalam acara All by Grace untuk hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh mengikuti acara All by Grace. Dan kami percaya Engkau telah menyediakan berkat bagi kami semuanya. Baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, semua boleh diberkati oleh Engkau. Kau urapi hambamu untuk menyampaikan isi hatimu, dan Kau mengurapi kebenaran firmanmu. Dan Kau juga mengurapi setiap pribadi yang mendengar boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kehendakmu, sehingga kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu yang mempermuliakan namamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada dalam hadiratmu. Aku ingin selalu berada dalam naunganmu. Di bawah tapak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada dalam hadiratmu. Aku ingin selalu berada dalam naunganmu. Di bawah tapak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah tapak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah tapak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Di bawah tapak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita mengalami yang namanya menanti atau menunggu. Dan kita juga sebagai manusia, seringkali kita juga tidak suka dengan yang namanya menanti atau menunggu. Karena di dalam masa penantian itu kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, apakah itu semua akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan apakah yang kita nanti-nantikan itu akan terjadi. Dan di dalam masa penantian itu juga ada rasa kekhawatiran, ketakutan kalau itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita juga sebagai manusia pengennya semua berjalan dengan cepat, berjalan dengan instan, dan tidak perlu menunggu, karena kita maunya semuanya langsung bisa terjadi dan sesuai dengan apa yang kita mau. Dan tema All by Grace hari ini adalah penantian. Sebagai contoh, seorang ibu yang mengandung dan dia pasti ya perlu menunggu, menanti sampai bayi yang dikandungnya itu dilahirkan, itu juga namanya masa penantian. Dan juga kalau kita belanja online, kita terima ya resi bukti pengiriman, dan kita juga perlu namanya masa penantian sampai barang yang kita pesan itu dikirim oleh si penjual sampai bisa kita terima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian juga misalnya kita telah menetapkan untuk pergi liburan, dan kita sudah pesan tiket, kita sudah juga pesan hotel, dan kita sudah menyusun semua program acara yang akan kita jalani selama masa liburan. Kita perlu menanti sampai harinya tiba dan kemudian baru kita berangkat dan menikmati liburan itu. Dan juga yang menantikan hari pernikahan, ya mereka sudah menyiapkan semuanya, undangan sudah dibagi, semua sudah dipesan, dan mereka hanya menanti masa ya penantian itu sampai waktunya tiba untuk mereka melangsungkan pernikahan. Dan juga yang kejadian sehari-hari, kita misalnya pesan makanan di restoran, kita juga perlu ya menanti dengan sabar sampai makanan itu bisa dihidangkan. Nah, masa penantian itu ya adalah waktu di mana kita menanti dari apa yang kita rindukan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama dalam masa penantian ini adalah menanti segala jawaban yang berasal dari Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, memang kita memiliki banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang tercatat tertulis di dalam Alkitab. Dan kita harus ya memiliki kepercayaan yang penuh dan beriman terhadap semua janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya ya di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan kita percaya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kepadanya. Nah, karena itu kita harus punya keyakinan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, kita pasti akan menerima jawabannya. Karena saat Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia hanya perlu berfirman, maka semuanya itu jadi. Saat dia menciptakan tanaman, tumbuhan, semua itu jadi. Sekali dia berfirman, termasuk segala makhluk, ya binatang-binatang, semuanya perlu dia berfirman. Dan alam semesta ini tercipta dengan firmannya. Dan semua itu terjadi dengan demikian indahnya. Dan kita tahu, Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia. Sesuai juga apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini meneguhkan tentang siapa pribadi yang kita percaya, siapa pribadi yang telah memberikan janji kepada kita. Jadi dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, ya kita percaya setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab, setiap janji-janji Tuhan yang dia ucapkan, yang tercatat di dalam Alkitab, itu pasti akan terjadi. Kita hanya perlu menanti itu semuanya terjadi dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Baik terkait pertolongan, kesembuhan, pemulihan, diberkati, dan janji-janji Tuhan yang lainnya. Kita hanya perlu menanti sampai semua itu menjadi kenyataan. Sikap yang perlu diperhatikan dalam penantian untuk terima segala jawaban dari Tuhan. Yang pertama, dalam masa penantian harus tetap lakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita.
Jadi kita harus mengerti dalam masa penantian kita itu tidak bisa hanya diam-diam saja tidak melakukan apapun juga. Jadi bagian kita harus kita lakukan karena itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan kita berpikir aku tunggu Tuhan tapi ternyata Tuhan sedang menunggu kita untuk melakukan bagian yang memang harus kita lakukan. Kalau kita tunggu-tungguan kita bisa jadi miss di situ. Kita berharap Tuhan menjawab, kita berharap Tuhan melakukan apa yang dia firmankannya tapi Tuhan menunggu kita untuk melakukan bagian kita. Kalau kita tidak dan belum melakukan bagian kita, kita harus menyadari hal itu dan kita yang harus berubah. Sebagai contoh, ada seseorang yang pergi untuk melamar pekerjaan. Dan kemudian dia diinterview dan kemudian dijanjikan, okay, kamu bisa diterima untuk bekerja di perusahaan kami dan kau akan diberikan janji, ya gaji seperti ini dan seperti itu dan kemudian dengan semua fasilitas yang ada, itu diberitahukan terlebih dahulu. Dan kemudian tibalah waktunya orang ini masuk kantor dan bekerja. Dan apa yang terjadi kalau dia sebagai orang yang bekerja, dia hanya duduk-duduk saja dan kemudian dia tidak melakukan apapun juga dan dia hanya menantikan tibanya hari untuk dia terima gajian dan dia hanya menunggu dan diam aja tidak melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab dia, dikasih kerjaan ini dia cuma iya-iya tapi dia duduk aja dia menunggu hari tibanya untuk menerima upah yang telah dijanjikan. So saudari, apakah dia akan menerima upahnya? Saya percaya ya belum sampai 1 bulan mungkin dia juga sudah diberhentikan oleh yang punya perusahaan itu. Nah itu adalah contoh. Demikian juga ya kalau kita di hadapan Tuhan. Kalau kita enggak melakukan bagian kita, kita berharap terus Tuhan akan memberikan jawabannya di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita tidak menerimanya dan kemudian kita marah dan kita kecewa. Kenapa ya Tuhan begini? Kenapa ya Tuhan begitu? Nah kembali lagi, apakah kita menyadari dari kita sudah belum melakukan bagian kita atau belum. Nah kita belajar dari satu pribadi yang di dalam masa penantian tetap melakukan bagian yang memang harus dia lakukan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai dengan 6, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita belajar dari pribadi Yusuf ini, di mana dia mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang dimimpikannya sampai 2 kali. Yang tercatat di dalam Kejadian 37 ayat 7 sampai 10. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula nampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Kita belajar dari Yusuf ini, di dalam posisinya sebagai hamba, di mana karena dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia saat bekerja dia tidak diam.
Dia tahu keadaannya, dia tahu keberadaannya, tapi dia melakukan tanggung jawabnya, yaitu sebagai hamba daripada tuannya, yaitu Potifar. Dia melakukan pekerjaannya dan dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, saudari, kalau kita lihat berarti Yusuf ini anak yang rajin. Ya di sini katakan manis sikapnya juga dan dia mempunyai sikap yang baik. Dia tidak ya hanya menangis di situ dan berkata-kata yang salah pada Tuhan. Dan kemudian menyesali apa yang dia alami. Kalau dia melakukan seperti itu, dia tidak akan mencapai hasil sebagai orang yang bisa dipercaya oleh tuannya. Tapi karena dia mempunyai tanggung jawab dan dia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh dan dia menyadari posisinya dan dia melakukannya dengan hati yang saya percaya pasti hati yang takut akan Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudari? Dia sudah melakukan bagiannya dengan baik, dia sudah bekerja dengan baik, tapi apa yang dia alami selebihnya dia itu difitnah dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah kalau kita lihat saudari, sikap apa yang harus dia miliki kalau kita sebagai manusia pada umumnya, biasanya mungkin orang akan menangis, akan menjerit, akan menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Dan tapi Yusuf ini tidak melakukan hal yang demikian. Saat dia berada di dalam posisinya sebagai narapidana orang yang dipenjara, kita lihat tercatat di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di sini kita kembali lagi melihat sikap Yusuf. Pada waktu dia menjadi seorang narapidana di penjara, dia tetap melakukan bagiannya dengan baik, dia tetap melakukan apa yang memang harus dia lakukan. Dia di situ tidak lagi tambah marah kepada Tuhan, kenapa ya aku udah jadi budak dan sekarang aku harus lagi masuk ke dalam penjara dan aku tidak berbuat salah loh. Kalau dia terus-terus dengan sikap hati yang seperti itu dan dia hanya menanti-nantikan waktu untuk dia dikeluarkan dari penjara, saya percaya dia juga tidak akan mengalami yang namanya posisi seperti apa yang dipercayakan oleh kepala penjara itu kepada dia. Dan dia menjadi satu pribadi yang bisa dipercaya, berarti dia melakukan bagian pekerjaannya dengan baik, baru bisa kan menjadi seseorang yang sangat bisa dipercaya. Jadi saudari, kita lihat Yusuf itu tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak bersungut-sungut, dia memilih untuk melakukan bagiannya yaitu sebagai narapidana yang baik. Jadi ini menunjukkan bahwa dia melakukan bagiannya dan Tuhan melakukan bagiannya yaitu Tuhan menyertai dia. Dan di akhirnya kita bisa melihat Yusuf itu tetap diberkati. Jangan sampai saudari di dalam masa penantian kita itu mengambil sikap yang salah ya, yang tidak sesuai. Dan akhirnya kita tidak mengalami janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, kita harus mengerti ya, kita enggak bisa berdiam diri saja, lakukan bagian kita. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah ini saudari menjadi salah satu contoh bagian yang harus kita lakukan di dalam masa penantian. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap harus lakukan yang baik. Baik itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan baik menurut pengertian kita atau menurut apa kata orang. Dan di sini katakan juga berlakulah setia. Kita harus tetap setia di dalam masa penantian kita dan juga bergembiralah karena Tuhan. Jangan kita bergembira karena adanya berkat, karena adanya jawaban-jawaban doa dan sebagainya. Tapi kita bergembira itu karena pribadinya Tuhan. Dan di sini Ia janjikan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah itu lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kemudian juga serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Jadi ini yang perlu kita lakukan, ini yang perlu kita perhatikan. Dan juga tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini juga menjadi bagian yang kita perlu perhatikan. Apakah di dalam masa penantian kita tetap memiliki sukacita di dalam pengharapan. Dan ingat, kita punya pengharapan itu pengharapan yang pasti loh. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Dan diingatkan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, di dalam masa penantian mungkin ada rasanya masa-masa di mana kita merasanya sesak. Masa-masa rasanya sulit bagi kita untuk tetap ya bisa menanti dengan baik. Dan kemudian dikatakan bertekunlah dalam doa. Apakah kita tetap bertekun di dalam doa sampai kita menerima jawaban doa kita? Atau kita hanya sekedar berdoa dan doanya itu putus sambung. Kalau ingat saya doa, kalau enggak ingat saya enggak berdoa. Jadi apakah kita telah melakukan bagian-bagian di dalam kehidupan kita sebagai bagian yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap melakukan bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan? Ada waktu hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Ada Tuhan masa depan. Berkarya indah pada waktunya. Pada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Seru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Sikap yang kedua dalam penantian harus mengerti bagaimana menanti dengan sabar, baik, dan benar. Saudari, banyak kali kita tahu di dalam masa penantian itu sikap orang itu bisa beda-beda. Ya, ada yang gak sabaran, ada yang marah-marah, ada yang sungut-sungut, ada yang bersikap yang sungguh tidak
etis kita bilang atau tidak sopan dan juga sebenarnya tidak layak. Saya ambil contoh, kalau kita misalnya menerima ya resi, kita tahu ada pengiriman barang untuk kita dan kita diinformasikan. Dan kemudian setiap 10 menit kita telepon ke ekspedisinya, kenapa barangnya belum nyampe? Ya setiap 10 menit telepon lagi, kok barangnya masih belum nyampe-nyampe? Setiap 10 menit, 15 menit kita uberin ekspedisinya. Aduh saudara, itu sangat tidak baik sikap yang demikian. Karena baru juga dikirim, itu masih perlu waktu perjalanan, kita sudah dijanjikan dalam waktu 5 hari. Belum sampai 5 hari, baru udah terima resi, barang itu baru dikirim, kita ada ribut-ribut di situ. Bukankah itu sifat yang tidak baik dan sifat yang tidak sabar? Demikian juga contohnya, kalau seorang ibu yang mengandung dan kemudian begitu dia tahu dia sudah mengandung bayi yang ada di dalam kandungannya, kemudian setiap hari dia pergi ke dokter dan untuk bertanya kepada dokternya, dokter, kapan ya bayi saya ini dilahirkan? Dan besok dia pergi lagi setiap hari. Dia ke rumah sakit atau ke tempat praktek dari dokter kandungan itu. Hanya untuk bertanya, kapan nih bayi saya dilahirkan? Bagaimana nih kondisi bayi saya ini sekarang? Dan setiap hari dia seperti itu. Saudari, kita juga tahu itu bukan hal yang tepat, bukan hal yang benar. Karena ada waktunya untuk diperiksa oleh dokter. Misalnya awal-awal mengandung itu 1 bulan periksa sekali. Dan kemudian mendekati kelahiran waktunya akan lebih dipersingkat untuk masa mengunjungi atau berkunjung kepada dokter. Nah ini saudari, ini adalah sebagai contoh. Dia harus sabar, dia harus menanti si ibu ini sampai masa yang dikatakan dokter itu 40 minggu baru bayi itu dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, yang tepat, yang baik. Itu yang dia mau kan, dan itu yang diharapkan oleh si ibu. Jadi dia perlu menanti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah selama masa penantian, otomatis si ibu ini harus menanti dengan baik toh. Dia harus menjaga makanannya, dia harus menjaga kondisi kesehatannya supaya bayi yang di dalam kandungannya termasuk si ibu itu sendiri juga menjadi sehat. Dan supaya waktu bayinya dilahirkan semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kita lihat contoh Saul di Alkitab yang tercatat di 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Di mana ini adalah pesan Samuel kepada Saul. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dan kita lihat sikap Saul di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepada. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara-saudari, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar. Kalau Saul mau bersabar sedikit lagi saja, maka dia tidak akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa saudari? Karena Saul di sini dikatakan baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Berarti tidak lama setelah dia mempersembahkan korban bakaran, Samuel itu datang. Dan kita juga lihat sikap dari Saul yang tidak baik itu adalah dia menyalahkan Samuel yang dia katakan tidak datang pada tepat waktunya.
So, saudari, kalau kita lihat satu hari itu istilahnya sampai jam 12 malam, itu baru namanya berakhir hari itu. Nah, ini Samuel itu datang tuh habis Saul tuh baru saja mempersembahkan korban bakaran. Berarti tuh jeda waktunya itu tidak lama. Nah, inilah sikap Saul yang tidak sabaran dan juga sikap Saul yang menyalahkan Samuel sepertinya dia yang benar, Samuel itu yang salah. Tapi sesungguhnya itu karena sikap ketidaksabaran daripada Saul sendiri. Nah, kenapa Saul bisa tidak sabar? Karena dia melihat rakyat yang meninggalkan dia dan musuh juga telah berkumpul akan menyerang dia. Nah, Saul ini melihat situasi dan kondisi, melihat apa yang terjadi di sekitarnya, dan dia lebih memilih takut akan manusia yang meninggalkan dia daripada mengikuti dan taat kepada apa yang firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dan dengan pengertiannya sendiri, Saul ini juga mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal. Maka pikirku, itu yang dikatakan Saul, itu namanya pengertian daripada Saul, bahwa sementara lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal dan aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Kelihatannya kan benar, kelihatannya rohani. Sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Nah, inilah sikap Saul yang tidak baik, yang tidak benar dan tidak sabaran. Dan ini sikap yang salah yang kita belajar daripadanya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Bisa saja kita di dalam masa penantian, kita ini terjebak di dalam ketidaksabaran kita. Dan kemudian kita menyalahkan orang-orang yang mungkin telah berjanji kepada kita. Dan kita lihat mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang janjikan. Coba kita cek apakah karena kita tidak sabaran, dia janjinya kapan. Dan kita berharapnya kalau dia nanti, ya nanti, ya kita harus sabar nantinya dia dan bukan nantinya kita. Dan kita kalau mengerti, nah kita akan diluputkan dari banyak hal yang tidak berkenan. Dan kita mungkin lihat situasi dan kondisi, keadaan di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita bukan melihat jawaban-jawaban Tuhan, malah kita melihat masalah itu malah semakin besar dan pergumulan kita itu menjadi semakin berat. Dan jangan sampai akhirnya kita mengambil keputusan yang salah seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Dan seharusnya itu bukan bagian dia untuk mempersembahkan korban bakaran. Itu adalah bagiannya Samuel. Tapi karena dia punya pengertian sendiri dan kelihatannya benar dan kemudian dia bertindak yang salah. Nah, saudari, milikilah satu sikap hati yang benar. Milikilah satu sikap hati yang sabar. Milikilah satu sikap hati yang baik di dalam masa penantian. Supaya kita benar-benar mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi kerinduan hati kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini Samuel katakan kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Jadi apa yang dilakukan Saul yang menurut pengertian dia itu benar, di mata Tuhan itu adalah bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Saul. Dan Tuhan yang awalnya mau mengokohkan kerajaan Saul atas orang Israel untuk selama-lamanya, akhirnya itu semua menjadi tidak akan tetap. Dan berarti Saul tidak akan menjadi raja untuk selama-lamanya dia dengan keturunannya. Dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Dan kita tahu siapa dia. Dia adalah Daud. Jadi saudari, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Saul supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Sehingga kita bukan saja tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, malahan kita mengalami konsekuensi yang sungguh tidak kita harapkan. Kita lihat contoh pribadi yang lain yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Abraham, yaitu contoh bagaimana Abraham itu menjadi pribadi yang sabar. Ibrani pasal 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudari, ini adalah pribadi Abraham. Dia menanti dengan sabar.
dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan Abraham tahu enggak kondisi dan keberadaannya? Dia sangat mengerti dan dia sangat tahu. Dan dia juga sudah tidak punya dasar untuk berharap karena dia usianya sudah tua dan juga rahim Sarah itu telah tertutup. Dan itu secara manusia itu tidak mungkin mereka bisa punya keturunan. Dan kalau kita lihat gini, di dalam masa penantian, Abraham ada enggak sabarnya enggak? Abraham ada enggak membuat kesalahan? Ada, saudari, di mana dia itu mengikuti nasihat arahan daripada Sarah istrinya supaya ia menghampiri Hagar untuk memperoleh anak. Dan kita tahu Tuhan menjanjikan anak itu dari Sarah, bukan dari yang lainnya. Makanya Tuhan tetap ya menepati janjinya, yaitu memberikan anak yang lahir dari Sarah yang bernama Ishak. Nah, saudari, inilah perlu kesabaran sampai tiba waktunya. Jangan ditambah dengan pengertian sendiri, dengan cara manusia. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha memberikan kita pandangan, nasihat yang kelihatannya baik, yang kelihatannya memberikan solusi, tapi kita harus peka. Kita harus tahu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah itu tidak sesuai. Jadi kita harus memiliki satu sikap hati yang sabar menantikan jawaban sampai itu menjadi kenyataan. Nah, sabar dan baik dan benar itu adalah sikap yang Tuhan mau kita miliki di dalam masa penantian. Dan saudari, dalam penantian mungkin kita melihat orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya, walaupun mereka itu melakukan tipu daya. Dan mungkin di situ kita akan terpancing, mungkin kita akan bisa merasa, oh enak banget ya orang yang seperti itu, buktinya dia berhasil. Saya ini sudah sabar, sudah baik, tapi kok aku tidak melihat hasilnya? Aku kok masih belum menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7-8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kita telah tahu dari ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan marah. Tinggalkanlah panas hati itu. Jadi artinya kita tetap harus sabar. Ya, sikap hati yang benar adalah sabar. Jangan istilahnya karena apapun juga situasi dan kondisi, perkataan orang dan sebagainya, kita melihat manusia dan membuat kita menjadi tidak sabaran, menjadi kita marah-marah, kemudian kita bersungut-sungut, kita harus bereskan. Karena kita tahu itu adalah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di terjemahan yang lain dikatakan menantikannya itu dengan yakin dan sabar. Dan kita perlu memiliki sikap hati yang demikian, saudari. Jangan kita gak sabaran membuat kita tidak bertekun lagi, membuat kita ya menjadi bersikap yang salah di hadapan Tuhan. Dan kita sendiri yang akan mengalami seperti tadi konsekuensi yang mungkin tidak kita inginkan. Dan Tuhan tuh mengerti setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan itu tahu. Di saat kita merasa udah gak tahan lagi, di saat kita merasa gak ada orang yang ngertiin kita, kita hanya serasa berjuang sendiri, kita serasa hidup dengan kekuatan sendiri, kita merasa kita hidup, kita gak punya lagi kekuatan, dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti, dan dia adalah Tuhan yang peduli akan hidupmu, akan hidupku, dia peduli akan anak-anaknya. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Yang ketiga, percaya masa penantian menjadi tidak sulit karena ada kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudari, di dalam masa penantian kita harus mengerti bahwa pikiran kita itu sangat memegang peranan. Kalau kita berpikir masa penantian itu adalah masa yang sulit, masa yang sungguh tidak mungkin kita bisa melewatinya, maka itu juga akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita mempunyai pikiran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu pasti ada kasih karunia Tuhan, pasti ada anugerah dan kemurahan Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Yusuf yang tadi kita telah pelajari di poin yang pertama. Nah, kalau kita melihat hal yang demikian, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu yang paling utama. Kalau dia menyertai kita, di situ ada kasih karunia, di situ ada anugerah, di situ ada kemurahan Tuhan yang akan memimpin kita melewati masa-masa penantian sehingga masa itu tidak menjadi sulit. Ya, kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sesuai masa penantian menjadi sulit kalau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, maka di sini dikatakan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Dan kita tahu burung Raja Wali itu terbang, dia melewati badai. Dia ada di atas badai, sehingga dia bisa melayang dengan kekuatannya yang luar biasa. Jadi kalau kita tahu kita akan mendapat kekuatan baru, dan kita tahu kita akan berlari dan tidak menjadi lesu, dan kita juga akan berjalan dan tidak menjadi lelah, itu berarti ada kasih karunia, ada kemurahan, dan ada kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan dialah yang memampukan kita, dan dialah yang membuat kita bisa melewati masa-masa yang menurut kita mungkin itu sangat sulit, ya mungkin menurut kita itu kita udah benar-benar gak mampu, tapi saat kita kilas balik,
kita bisa melihat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan mungkin banyak orang berkata, ah kebetulan aja kamu ditolong, ah kebetulan aja. So saudari, buat saya pribadi, saya itu pegang teguh, saya itu percaya Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Jadi kata kebetulan itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita enggak menganggap itu adalah campur tangan Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa kita yang percaya dan menantikan Tuhan tidak dipermalukan. Seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 25 ayat 3 bagian A. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Di terjemahan yang lain dikatakan tidak akan dipermalukan. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang menantikan jawaban dari Tuhan, kita yang menantikan apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan di dalam hidup kita, kita sungguh tidak akan dipermalukan. Di dalam Mika pasal 7 ayat 7-8, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Nah, saudari diingatkan kita, kita yang menunggu-nunggu Tuhan, kita yang mengharapkan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan di sini katakan Allahku, Tuhan kita akan mendengarkan kita. Dan mengingatkan juga, mungkin ada orang yang bersuka cita melihat kita gagal, melihat kita itu menanti, mau nunggu sampai kapan. Mungkin kita diolok, kita dibully, kita diejek oleh orang-orang yang sungguh mau menantikan bahwa kita itu gak mengalami jawaban dari Tuhan, supaya menantikan bagaimana lu susah, bagaimana lu bangkrut dan sebagainya. Tapi ingat, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Kita duduk dimanapun juga, kalau ada terang, tidak ada kegelapan di situ. Karena ada penyertaan Tuhan, saya sering katakan, kalau ada penyertaan Tuhan itu sebenarnya lebih dari cukup untuk kita. Kalau kita percaya untuk segala sesuatu, ada waktunya Tuhan. Penantian kita untuk menerima jawaban Tuhan, itu kita percaya tidak akan menjadi sia-sia. Karena Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama di sini katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita percaya ada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, untuk segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Seperti tadi, seorang wanita yang mengandung akan indah pada waktunya, dia menanti dengan sabar, menjaga dengan baik kesehatannya dan juga kesehatan bayi dalam kandungannya, maka semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan apa yang ditargetkan, dan kemudian akan menerima bayi yang sehat yang telah Tuhan titipkan juga. Jadi saudari, percayalah bahwa Tuhan ya telah memimpin semuanya, dan bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalam segala hal menjadikan itu indah pada waktunya. Dan waktu kita mungkin bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bukan sesuai dengan waktu kita. Izinkanlah Tuhan berkarya sesuai dengan waktunya. Seperti tadi dikatakan, kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang penting kita menerima hasil akhir adalah jawaban-jawaban yang sesuai yang kita rindukan, yang sesuai dengan yang kita doakan, dan yang terutama adalah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan itu semua pasti baik bagi kita anak-anak, karena Dia Bapa yang sungguh mengasihi kita anak-anak-Nya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
hati mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudari, dalam masa penantian kita, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, yaitu semua firman Tuhan. Karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudari, mari kita bersabar sedikit lagi, kita terus setia dan kita terus melakukan hal-hal yang baik dan benar yang memang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Kita menanti dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu setia dan kita pasti akan menerima jawaban-jawaban dari apa yang kita nantikan dari Tuhan. Dan saat itulah kita akan sangat bersuka cita dan kita bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana di dalam masa penantian ada campur tangan Tuhan, bagaimana kita tahu kita harus melakukan bagian kita. Jadi poin-poin yang kita telah belajar hari ini, sikap-sikap yang perlu diperhatikan dalam penantian untuk terima segala jawaban dari Tuhan. Yang pertama, dalam masa penantian harus tetap lakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, dalam penantian harus mengerti bagaimana menanti dengan sabar, baik, dan benar. Yang ketiga, percaya masa penantian menjadi tidak sulit karena ada kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Kiranya tema hari ini yaitu penantian boleh menjadi berkat bagi kita semua yang telah mengikuti acara All by Grace ini. Dan mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami telah diingatkan tentang yang berkaitan dengan penantian.
Kami belajar Tuhan bahwa kami harus melakukan bagian kami, dan kami juga belajar kami harus menanti dengan sikap yang benar di hadapan-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, di dalam penantian sungguh ada kasih karunia, kemurahan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Mari Tuhan, Kau memberkati setiap pemirsa All by Grace ini, sehingga semuanya boleh sungguh-sungguh diberkati, semuanya Tuhan boleh sungguh-sungguh mengerti untuk tetap sabar di dalam masa penantian, dan percaya pasti akan tiba waktunya bahwa penantian semuanya itu akan berjalan dengan baik di dalam penyertaan-Mu, dan juga akan ada jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang dinantikan di dalam masa-masa penantian ini. Terima kasih ya Bapa. Mari Engkau berkati semuanya sehingga kami semuanya boleh belajar dan kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudari, saya mau mendoakan untuk Anda yang di dalam masa penantian ini, mungkin Anda merasa sangat tertekan dan sangat berat, dan Anda sudah tidak lagi bisa sabar, dan Anda sudah tidak tahan lagi, Anda sudah mau menyerah, Anda sudah dibuli, Anda sudah diolok-olok, Anda sudah diejek, Anda rasa mau menyerah, mau melepaskan semua masa-masa penantian yang Anda telah nanti sekian lama, Anda ingin melepaskan itu semuanya. Anda saat ini sedang berpikir untuk melepaskan semua yang menjadi harapan Anda yang telah Anda nanti-nantikan di dalam masa penantian ini. Mari tetaplah bersabar, dan saya akan mendoakan Anda semuanya yang sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk setiap pribadi yang mengikuti acara All by Grace pada hari ini. Kasih karunia-Mu tercurah Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi tantangan di dalam masa penantian. Rasanya sudah tidak tahan lagi ya Bapa. Mereka menjerit, mereka berseru. Hamba-Mu percaya Engkau mendengar jeritan mereka, Engkau mendengar seruan mereka, dan mereka yang berseru kepada Engkau, Engkau berjanji tidak akan dipermalukan. Engkau akan meninggikan anak-anak-Mu, Engkau akan mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan anak-anak-Mu yang di dalam masa penantian mereka bersikap benar, mereka sabar, mereka menanti dengan penuh kesetiaan, mereka mendapatkan jawaban apa yang mereka harapkan dari Engkau. Sungguh Tuhan, itulah buah-buah dari masa penantian, dan mereka boleh menikmati buah-buah itu, dan mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau, dan mereka juga akan terus mengalami pertolongan dari Engkau. Dan Tuhan, Engkau ampuni orang-orang di sekitar anak-anak-Mu, para pemisah ini yang membuli mereka dan mungkin yang bersikap tidak baik. Tuhan, Kau ampuni, dan anak-anak-Mu boleh hidup bahagia di dalam masa penantian, dan mereka terus menantikan pengharapan mereka, dan mereka terus menaruh pengharapan mereka kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus akan meneguhkan anak-anak-Mu, Engkau akan menopang dengan kasih setia-Mu, dan Kau akan terus menyertai mereka semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan percaya jawaban-jawaban yang dibutuhkan, yang dinantikan oleh pemirsa ini, boleh Engkau lakukan, Kau genapi sempurna, tanpa ada penundaan, dan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan saat ini saya juga mendoakan bagi Anda yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal yang lainnya. Dan percayalah, Tuhan itu setia. Dia telah berjanji dan Dia akan menggenapinya. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pemirsa yang sedang mengalami sakit di bagian tubuh mereka. Mereka butuh kesembuhan dari Engkau. Dan percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Dan mereka boleh mengalami kuasa kesembuhan yang berasal dari Engkau. Dan mereka boleh bersaksi juga bagi kemuliaan nama-Mu. Apapun yang dihadapi, sakit penyakit apapun juga, Tuhan, tidak ada sakit yang kecil, sakit yang besar, sakit ringan, sakit berat. Semuanya sama. Engkau mampu menyembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Dan setiap waktu anak-anak-Mu mereka percaya, mereka meletakkan tangan atas bagian tubuh mereka yang sakit, mereka mengalami kuasa jawaban doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk
untuk setiap pemirsa yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, apapun juga itu namanya. Tuhan, Kau Bapa yang tahu, Engkau mengerti semuanya yang sedang dihadapi. Engkau buka jalan bagi anak-anak-Mu, Engkau pertemukan orang-orang yang membangun dan orang-orang yang punya niat jahat semuanya, Kau singkirkan daripada kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga mereka semua, Tuhan, boleh mengalami sukacita yang luar biasa dan mereka melihat campur tangan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami telah diberkati di dalam acara All by Grace hari ini, dan kiranya kasih setia-Mu tercurah dengan luar biasa dan damai sejahtera-Mu akan terus menaungi setiap pemirsa yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan dengan demikian kami mengakhiri acara atau program All by Grace hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan demikian kita akhiri acara atau program All by Grace hari ini. Sampai berjumpa kembali di Jumat yang akan datang di waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, tak pergi dariku, dan ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. God bless you.